Benar, salah, benar. Ya, ingat itu. Benar, salah, benar. Ya, dengarkan apa-apanya. Maju. Maju. Sudah sudah benar. Maju. Nah, itu sudah salah. Karena tadi benar. Benar, salah, benar. Jadi apa-apa kedua itu salah. Jadi kalau disuruh maju. Kalau di sini komitmennya bagaimana? Kalau ada salah satu kelompok yang salah? Joget, oke. Nah, joget, ya. Oke, siap. Konsentrasi. Ya. Tadi sudah, ya. Oke, untuk tadi contoh. Ubah lagi. Benar, benar, salah. Ingat itu, ya. Benar, benar, salah. Oke. Oke, siap. Maju. Mundur. Kayaknya ini sudah. Ini kan tadi perintahnya benar, benar, salah. Jadi apa-apa kedua harus ikuti perintah itu. Oke. Mulai. Ya, apa-apanya salah, salah, benar. Siap? Oke. Ingat salah, salah, benar. Maju. Maju. Masuk. Mundur. Kiri. Kiri. Apa teh? Agustus 500.000 per karung. Pembelian makanan pokok lainnya 150.000. Pembelian lauk dan pauk 250.000. Pembelian sayuran 150.000. Pembelian buah 100.000. Lain-lainnya sagu 100.000. Jadi total pengeluaran untuk konsumsi 1.250.000. Adapun pengeluaran lainnya pembayaran pinjaman kita akumulasi totalnya 1.200.000. Sewa rumah kosong karena semua rumah sendiri. Selanjutnya listrik atau pembayaran listrik KWH 100.000. Pendidikan 400.000, kesehatan 150.000, pakaian 200.000, transportasi motor karena mayoritas menggunakan motor 200.000, telepon atau komunikasi terbagi dua yaitu pulsa telepon sama pulsa data seluler karena kebanyakan menggunakan Android. Jadi itu 400.000. Pemeliharaan dan perbaikan 100.000, alat rumah tangga 100.000, asuransi kosong, pajak dan zakat dia terhitung dalam sekali setahun, artinya
untuk usahakan investasi kosong, terus lain-lainnya, biaya lain yaitu rokok untuk para suami 210.000, ini kita akumulasikan 30 hari. Terus uang jajan untuk anak 150.000. Jadi kita akumulasi dalam sebulan, untuk di bulan Agustus ini total pengeluaran berjumlah 4.510 untuk di bulan Agustus saja. Jika kita akumulasi tiap bulannya, karena misalnya di bulan September, Oktober, November dan lain sebagainya di bulan April setahun, kalau 4.510.000, namun tidak bisa kita mengacu sepenuhnya di situ, karena di bulan, di tiap-tiap bulan tidak bisa kita prediksi bahwasannya di bulan Agustus akan sama di bulan September dan di bulan-bulan lainnya. Namun garis besar saja, untuk pengeluaran rumah tangga yang kita akumulasi di bulan Agustus satu bulan saja, yaitu 4.510.000. Adapun untuk di bulan lainnya, ya itu saya sampaikan tadi, kami dari kelompok 4 tidak bisa kita akumulasi bahwasannya akan sama semua, tetapi berbeda, akan ada mungkin pengeluaran kayak pengeluaran dadakan, atau mungkin akan listrik, terus pakaian. Dan di sini di bulan Agustus belum kita masukkan yaitu zakat. Nah, sedangkan zakat terkadang kita bayar nanti di bulan suci Ramadan. Nah, jadi dia akan mungkin bertambah dari Agustus. Kalau misalnya 4.510, zakatnya misalnya 20.000 kali 5 berarti 100, berarti 4.510. Saya kira mungkin itu kami dari kelompok 4 sedikit memaparkan pengeluaran rumah tangga. Jadi sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya, dari kelompok apa kita? Dari kelompok 4 atas nama Hasrin. Tapi realnya poktan apa kita? Kita Jagung. Oh, Jagung. Oke, okay. Terima kasih. Bu, gampang atau susah diterapkan? Halo, susah. Tapi yang